Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama channel Miss Belajar. Bersama Miss Novi, belajar lebih mudah dan menyenangkan. Yuk kita belajar soal latihan operasi campuran pada bilangan bulan. Welcome back in math class with Miss Novi. Don't forget to subscribe to support this channel. Thank you. Oke, langsung saja kita mulai dari contoh soal berikut ini. Hasil dari 1000 dikurangi 216 dibagi 6 dikali 7 sama dengan. Nah, untuk mengerjakan soal-soal ini, itu yang pertama, jika ada operasi yang di dalam kurung, maka kerjakan dulu yang di kurung terlebih dahulu. Yang kedua, kerjakan perkalian atau pembagian dulu. Jika tidak ada perkalian dan pembagian, maka kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Nah, jika ada perkalian dan pembagian di soal tersebut, maka kerjakan yang paling depan. Jika ada penjumlahan dan pengurangan, juga dikerjakan yang paling depan. Karena perkalian dan pembagian itu setara. Penjumlahan setara dengan pengurangan. Oke, langsung saja kita kerjakan dulu. Ya, kita lihat di sini ada pembagian dan perkalian. Maka kita kerjakan pembagian terlebih dahulu karena yang di depan adalah pembagian. 216 dibagi 6 sama dengan 36. Lalu dikalikan 7 sama dengan 252. Nah, kalau sudah tidak ada perkalian dan pembagian, maka dilanjutkan pengurangan atau penjumlahan. Nah, di sini ada pengurangan. 1000 dikurangi 252, hasil operasi dari yang tadi, pembagian dan perkalian. Nah, setelah itu kita kurangkan. 1000 dikurangi 252 sama dengan 748. Nah, jawabannya adalah 748. Oke, next. Soal berikutnya, tentukan hasil dari negatif 1820 dikurangi 225 dibagi 5 dikali negatif 8. Nah, kita lihat di sini tidak ada yang dikurung. Operasi bilangan yang dikurung, maka kita lihat pembagian atau perkaliannya dulu. Nah, di sini ada pembagian dan perkalian, maka kerjakan yang paling depan, yaitu pembagian. Oke, langsung saja kita bagi. 225 dibagi 5 sama dengan 45. Lalu kita kalikan 45 dikali negatif 8. Oke, karena di sini positif dikali negatif, maka hasil kalinya adalah negatif. 45 dikali 8 sama dengan 360. Ya, pastinya negatif ya. Oke, kalau sudah kita kurangkan, negatif 1820 dikurangi negatif 360. Karena negatif ketemu dengan negatif adalah positif, maka kalimat matematika ini sama dengan negatif 1820 ditambah 360. Jika kita lihat negatif ditambah positif di sini, negatif yang paling besar, maka jawabannya nanti adalah negatif. Tinggal 1820 dikurangi 360. Ya, jawabannya adalah negatif 1460. Gampang sekali ya. Oke, lanjut kita ke latihan soal. Silahkan dikerjakan. Oke,
Cukup sekian video dari Miss Novi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.